Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur di hari ini di mana kita masih dapat dihantarkan kepada satu hari yang baru di minggu ini. Dan marilah kita mengundang campur tangan Tuhan yang memimpin menyertai kita di sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, supaya kita dapat merasakan kuat kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apapun pekerjaan dan tugas-tugas kita. Ayat harian kita hari ini, Senin 26 April 2021, diambil dari Mazmur 34 ayat 14-15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lidah dan mulut sering menjadi satu ancaman dan mara bahaya yang sering menimbulkan hal-hal besar yang menyebabkan hubungan antar manusia menjadi rusak, bahkan mungkin akan menjadi sebuah permusuhan, pertikaian, bahkan mungkin perang. Ucapan-ucapan yang tentu di awalnya tidak disadari memiliki pengaruh, memiliki dampak yang sangat besar, memberikan impact yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antar pribadi, hubungan antar masyarakat, hubungan di tengah-tengah keluarga, bahkan hubungan antar negara. Ucapan dan lidah yang disampaikan dengan tanpa mempertimbangkan dengan baik, tanpa bersikap arif, bijaksana, kemudian menimbulkan hal-hal yang merusak kehidupan bersama. Karena itulah firman Tuhan meliputi segala hal yang berhubungan dengan nasihat, larangan, dan berbagai hal yang ingin mengajak manusia supaya menjaga diri, menjaga lidah, menjaga mulut untuk menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang kemudian dapat menimbulkan suasana damai, suasana yang tenang, suasana yang memberikan semua orang untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan. Bahkan kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sering diingatkan bahwa dikala kita menghadapi hal-hal yang tidak baik tengah-tengah kehidupan kita, mungkin kita diperlakukan dengan tidak benar oleh orang lain, maka kita diajarkan untuk tidak membalas. Bahkan kita harus hidup dengan sabar, bertekun, dan mendahulukan kasih dan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini tentu tidak sesuatu yang gampang untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Dia yang selalu memberi kepada kita kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk menjaga emosi, kemampuan untuk berhati-hati dalam bertindak, berlaku, terlebih berkata-kata, maka kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang Kristen yang telah menerima pengampunan dari Yesus, yang telah menerima nasihat, yang selalu meneguhkan kita untuk mendahulukan hal yang baik, mendahulukan pekerjaan-pekerjaan roh di tengah-tengah kehidupan, buah-buah yang menghasilkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, buah-buah yang akan melahirkan suasana kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita bersama, yang memberikan ruang yang semakin tumbuhnya indahnya persaudaraan, indahnya persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Karena itu marilah hari ini di saat kita akan memulai pekerjaan kita, ketika kita sedang berangkat menuju tempat kita bekerja, di kendaraan, di perjalanan, bahkan di tengah-tengah antrian kita, mari kita selalu menjaga hati kita, menjaga mulut dan ucapan kita untuk tetap memberikan kata-kata yang baik, menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Demikian juga dalam interaksi kita, dalam pergaulan bersama kita dengan teman satu kerja, teman di tengah-tengah lingkungan bersama, teman di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial, teman-teman sesama peserta arisan,
dan teman-teman sesama pelayan di tengah-tengah gereja. Teman-teman sebagai hamba Tuhan, mari kita mendahulukan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera, yang akan membangun kehidupan bersama yang lebih baik, menjauhkan kita dari segala kejahatan, menjauhkan kita dari segala hal buruk di dalam kehidupan kita. Hari ini mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mempraktikkan ini di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, saat kita mengawali tugas kita, pekerjaan kita, ketika kita mengawali rapat-rapat yang kita lakukan, persekutuan-persekutuan kita bersama. Marilah kita merenungkan firman ini, supaya kita dapat mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Kita dapat menciptakan lingkungan-lingkungan persekutuan yang baik, yang indah, yang memberikan ruang bertumbuhnya kehidupan bersama yang lebih baik. Kiranya firman inilah yang akan selalu mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga damai sejahtera, kehidupan bersama yang lebih baik akan dapat terjadi di tengah-tengah lingkungan yang terkecil atau di tengah-tengah lingkungan yang terbesar, sehingga masing-masing dapat merasakan bahwa kehidupan bersama yang indah itu akan melahirkan hal-hal yang produktif dalam kehidupan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus sebagai sumber damai dan kasih itulah yang menyertai dan memimpin kita sepanjang hari ini dalam mempraktikkan kehidupan bersama yang penuh dengan damai dan jauh dari hal-hal yang buruk, dari jauh dari kejahatan, kejahatan yang muncul karena ucapan, karena perkataan dan mulut kita. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Kita berdoa, ya Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya menjaga mulut dan ucapan lidah kami. Dan biarlah kami selalu bertumbuh di dalam suasana kasih dan perdamaian, sehingga kehidupan bersama bertumbuh dengan baik, jauh dari hal-hal yang buruk, jauh dari kejahatan. Karena itu hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, supaya kami tetap menumbuhkan suasana damai, kehidupan yang lebih baik, yang menciptakan ruang kebersamaan, persaudaraan-persaudaraan yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini. Sertai kami dalam menjalankan tugas-tugas kami, biarlah kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merampun untuk dosa kami, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.